Aisyah. Dia tanya sama Aisyah, "Aisyah, aku tidak cinta pada suamiku," kata Nabi. "Aku enggak bisa jawab. Tunggu Nabi pulang." Setelah Nabi pulang, lalu dia cerita, "Ya Rasulullah, zawwajani abi liyarfa khasisataha." Ayahku menikahkan aku karena ingin mengangkat derajatnya, karena dia ingin punya mantu kaya, tapi aku tak cinta. Maka Nabi panggil bapaknya, panah bapaknya. Nabi menyerahkan perkara ini kepada anaknya. Itu menunjukkan, tapi tidak setuju itu karena apanya. Saya tidak setuju karena dia miskin. Oh, enggak bisa. Saya tak setuju karena dia penyakitan. Jadi ada al-uyub al-musyawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan orang menggugat. Dan untuk di Indonesia, laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, atau tidak menafkahinya zahir dan batin, atau dia saya melakukan perselingkuhan, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu pengadilan menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Itu laki-laki sudah diikat dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Terkadang saya benci dengan hidup saya sendiri, Pak Ustaz. Saya tak ingin hidup dengan orang yang tak saya cintai. Saya juga sudah berusaha untuk menerimanya, tapi sampai sekarang tetap juga tak bisa. Bagaimana jalan keluarnya untuk masalah saya, Pak Ustaz? Apakah berdosa kalau saya minta cerai? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arsy. Bagi perempuan yang minta cerai kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, andai engkau minta cerai dari dia, apa jamin dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia? Apalagi laki-laki zaman sekarang, dia sholat, dia puasa, dia rajin berzikir, dia sholat ke masjid, ikut pengajian, orangnya baik. Apa yakin kamu akan dapat macam dia? Mau cari siapa lagi? Mau cari primus? Udah nikah. Mau mengharapkan saya udah nikah. Nih, maka bersihkan hati, jangan-jangan kamu kena santet, ruqyah, baca doa sebelum tidur malam, Qul huwallah, Al-Fatihah 1 kali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, surat ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Qul huwallah 3 kali, Qul am bil falaq sekali, Qul am rabbin nas sekali, baca, tiupkan ke air, diminum, baca, tiupkan ke tangan, usap ke wajah. Nah, ini minta kepada Allah. Boleh jadi, mana tahu ada santet, ada sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Semoga Allah beri ustaz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan enggak bisa ngitung. Ini orang enggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita enggak bisa baca, enggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia enggak bisa nulis, enggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu enggak bisa nulis, enggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, "Ah, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani." Tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan ustaz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Banyak orang tak bisa baca tapi bisa hafal Quran. Imam Syafi'i belum bisa baca tapi hafal Quran, karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Tidak. Al-Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar sahabat. Suara sahabat didengar tabi'in. Suara tabi'in didengar tabi'in. Sampai ke guru kita. Makanya banyak di antara kita yang belum bisa baca tapi bisa hafal ayat. Anak umur 5 tahun, anak umur 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula. Dia belum bisa baca.
Tapi dia sudah bisa hafal. Ketika dia bisa baca, dia bingung. Loh, ini tulisannya alama. Kenapa dibaca alif lam mim? Alif lam mim. Mana ada ya sama mim di situ? Kalau dibaca alama. Karena Quran bukan tulisan. Quran itu suara yang turun lalu kemudian ditulis oleh sahabat. Jadi jangan katakan, ah ini mukjizat. Nama bukunya Mabahith fi Ulumil Quran, ditulis oleh Syekh Dr. Qasabi Zalat, guru kami dulu mengajar di Al Azhar dalam bidang apakah Nabi itu buta huruf? Ya, mukjizat. Bagaimana hukum bekas masjid lama dijadikan aula untuk acara seperti perayaan pesta nikah karena sebelahnya sudah dibangun masjid. Memindahkan masjid dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik, boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Umar memindahkan masjid Kufah, dialihkan ke tempat yang lebih baik. Itulah dalilnya, boleh memindahkan masjid dengan syarat dari tempat yang baik kepada lebih baik. Adapun dijual tanah masjid, dilarikan ke tempat yang sunyi, tak ada orang sholat. Oh, ini zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Lalu kemudian masjid ini dialihkan, ini dijadikan sebagai ruangan belajar, ruangan sekolah. Kalaupun nikah, nikahnya syar'i. Nikah syar'i itu bagaimana? A'linu hadzan nikah, jangan nikah diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu 'alaihi bidufuf, pukulkan duf. Lagu religi. Oke, ini bekas masjid dibuat acara pernikahan, lagunya keong racun kucing garong. Lagu religi. Musik religi yang kira-kira ketika didengar membangkitkan semangat dia. Lagu Bila Israel. Tapi jangan dinyanyikan untuk menikah, nangislah pengantinnya. Bila Israel datang memanggil. Saya seorang notaris, rekanan salah satu bank konvensional. Apakah penghasilan saya termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan atau yang mewakilkan akadnya. Wa katibahu, katib penulisnya. Wa syahidaihi, dua saksinya. Yang mau akad panggilnya dua saksi. Sini-sini bro, ikut jadi saksi ya. Kulluhum sawa, semuanya sama saja. Oleh sebab itu carilah rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Barokahnya enggak ada. Duit hantu dimakan setan. Sudah banyak contoh kasus kaya raya, banyak akhirnya hilang. Padahal kita minta sama Allah wa barakatan fir rizqi, minta barokah dalam rezeki. Apabila ada keluarga Nasrani ingin tasyakuran di rumahnya, manggil marawis dan ceramah, boleh apa enggak Pak Ustaz? Terus marawisnya lagu apa? Haleluya, haleluya. Mana? Gimana marawis? Tasyakuran, tasyakur syakara, lain syakartum. Bersyukurnya kemana? Kepada Allah. Dia syukur kemana? Ya enggak bisa. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Adakah kemungkaran yang lebih mungkar mengatakan Allah beristri dan beranak? Qamar mungkar, zina mungkar, tapi ada yang lebih mungkar lagi apa? Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah, mengatakan Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mestinya kamu nunjukkan dia, ini kamu ini salah, bukan membenarkan dia. Kalau ada orang nyasar, kamu harus kasih tahu, Pak, bapak nyasar. Kalau enggak sanggup, diam aja, silakanlah kau nyasar. Bukan malah dinyanyikan, kamu nyasar. Enggak benar kamu. Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wudhu? Mazhab Syafi'i batal.
Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu, dengan adik enggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya enggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustaz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musoharoh, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu, itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, enggak bersahwat enggak batal. Dan cara wudunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu, kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wudunya cara wudu Maliki, batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Ustaz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam enggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih salat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai menggadai, pinjam meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak rujuk khuluk, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siasah asy-syar'iyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma dua? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kaitannya. Pak Ustaz, mau bertanya tentang reunian. Sekarang ini kan lagi banyaknya acara reuni. Gimana hukumnya bila reuni tidak bawa istri? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Setelah 20 tahun gak ketemu, begitu ketemuan, dulu aku pernah naksir sama kamu loh. Masa sih? Dulu kita kan gak berani ya. Iya, nomor berapa? Suami gak ikut, istri jalan sendiri. Kalau mau reuni juga, suami ikut, istri ikut, ngomongnya harus bareng, sama. Jangan sampai, ingat, setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, enggak.
La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, hai. Setelah salam, fakalamun, sudah berapa anaknya? Suaminya kok enggak ikut? Setelah salam, fakalam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Oh, ini enggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang enggak? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Bisa lihat foto suami kamu? Udah ada di FB, Mas. Lihat, oh, masih gantengan aku ya. Terjadilah apa yang terjadi. Famau'idun faliqa'un, perjanjian dan pertemuan. Ingat, dulu ada kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Buat grup di WA, tukar menukar cerita, lebih asik ngobrol dengan suami orang. Akhirnya tepok jidat, gak ada angin, gak ada hujan. Aduh, astagfirullah. Kenapa, Mas? Ingat mantan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon doanya Pak Ustaz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i bainakum bi khair. Maka mohon saran Ustaz, bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam? Satu, kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet, Mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70-60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah, mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically, rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah, yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang, kurang, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib cacat kekurangan. Kenapa Ustaz Somad malam ini PD ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ijtihad. Islamic sense. Pakai sorban, pakai peci. Maka pakaian, jadilah kau pakaian. Empat, litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa, Mas, Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnata tahajjud, tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnata tahajjud rak'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajjud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey, wake up my darling. Wah, dia bentang gelar sajadah di depan.
Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi. Tuh. Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah. Kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi, enggak masalah. Terlama-lama bunyi juga. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun salihun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau bi ngaji, istri mau karaoke. Pak Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matri. Nah, kan nih, baru aja disebutlah muncul. Dek, ayo ngaji yuk. Enggak mau. Aku mau lu punya suami macam kamu, Mas. Pakai koko, pakai sarung, jadul. Ini matri. Gimana mengatasi istri yang matri sering-sering bawa ziarah kubur? Kalau perlu 3 kali sehari, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Ingat mati. Nada dering panggil dia itu jangan salatullah, salamullah, jangan lagi. Jangan lagu solawat, lagi apa? Jadi dia ingat mati aja. Bagaimana cara mengatasi mertua yang matri? Oh, patut anaknya matri, mertuanya matri. Pak, bapak, besok kita buat arisan keluarga ya pak. Kita ada pengajian ya. Ya, siapa ustadznya? Kita undang Ustadz Dery Sulaiman. Judulnya apa? Orang kaya mati. Ceritakan. Jangan kamu yang menasehati mertuamu. Jangan pulang dari sini, bapak mertua, ibu mertua, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Enggak masuk. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya lewat mulut kamu. Ustadz Dery, ya, bisa datang ke tempat kami hari Ahad nanti. Kita buat tablik akbar pengajian. Bukan cuma keluarga, ramai lingkungan. Oke, judulnya mati. Oke, insya Allah kita bahas. Insya Allah setelah buat pengajian nanti, dibantu dengan doa tahajud malam, orang mertua antum berhenti matri, dan dia akan manggil antum sini. Rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu. Tak ada guna. Kenapa begitu pak? Aku sedang dililit utang sekarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? Apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? Tak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh pergi kecuali dengan mahram, tapi atas izin suami. Ya suamimu izin, dia tertekan. Mas, aku mau keluar negeri, ini acara kantor, izin ya? Iya. Suaminya ikatan laki takut bini. Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada khalwat. Yang keempat, tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah, 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang. Makan siang dengan laki orang juga. Habis itu sekantor lagi, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang. Pulang, sampai rumah masih dengan laki orang juga main WhatsApp. Dengan suaminya hanya setor wajah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cuantik. Mau ketemu laki orang,
di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai, jauh daripada fitnah, oke. Ustaz, bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zalim? Doa. Tidak ada kekuatan melebihi doa. Ad-du'a silahul mu'min. Saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa. Nanti di akhir majlis kita doa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak mengenal Tuhan. Dia tak takut sama Tuhan, tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tak takut sama Tuhan, dia komunis, tapi dia masih sayang. Ini ada orang sama Tuhan tak takut, sama rakyat tak sayang. Komplitlah penderitaan. Maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler? Ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Indonesia, di dunia, masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi Islam hanya tiga: lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ekonomi tak diurus, politik tak diurus, Islam hanya sekedar pelipur lara. Islam tidak mengurus masalah dunia. Islam ini sekuler, dari sekulum. Agama hanya untuk seremonial saja. Hari raya, ketupat, maaf lahir batin, akikah, selesai. Masya Allah, sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada. Dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada lima. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang zalim, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun, Haman. Allah sandingkan dua ini, inna Fir'auna wa Haman. Ada ulama jahat, Bal'am. Ada orang soleh tapi tertindas, Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, pentas bubar, tapi isi dunia itu-itu juga. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang. Tabligh Akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya, Pak Ustaz? Aku enggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket Kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja Kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya islami, puasanya islami, umrohnya islami, ekonominya kapiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit, duit-duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, mawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. Ish, 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 itu? Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu? Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa. Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah? Iyakunu fukhara. Kalau dia miskin, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia. Inja'akum. Kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu, adikmu, tardauna dinahu, akhlaknya baik,
agamanya baik, wa khuluquhu fazawwijuhu, nikahkan dia. Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah. Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah. Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah, Allah bukakan pintu rezeki. Saya diundang pengajian konglomerat, orang kaya berat. Ustaz, kata istrinya, waktu kami baru pertama nikah dulu, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras. Sekarang lihatlah, hebat, megah, mewah. Oleh sebab itu maka orang tua bantu ini anak-anak muda, jangan sampai mereka berzina. Saya mau anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustaz, mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas? Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal. Ada kiai-kiai kita datang ke Ustaz. Di sini di Bogor ada majelis Tafaqquh Fiddin Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Semua sanad-sanad kitab mazhab Syafi'iyah ada kepalanya. Murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ajiz nih, kasih saya ijazah Syekh. Ajaz tuka jami'a marwiyati wa kutubi wa mu'allafati. Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku, semua zikir-zikir, semua kitab-kitabku, semua hadis-hadisku, kuriwayatkan untukmu semuanya. Dikasihnya kitab ijazah. Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah. Ali Jum'ah dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu gurunya, banyak guru-gurunya yang lain. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Nanti akan diundang tabligh akbar kemana. Oh, panggil. Belajar, ambil. Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain. Mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak tahu. Belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisin, yang baik. Amalkan. Enggak paham nanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak di daerah Parung, banyak kiai-kiai, habib-habib. Bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita, Pak Ustaz? Lihat dulu, kotornya apa? Penyakitnya apa? Gak bisa main pukul rata semua nih, enggak. Hasad misalnya, jadi contoh hasad. Hasad dengki. Ngelihat orang mobil baru, kumat jantung koroner. Gimana caranya? Pertama, ucapkan selamat. Salam sama dia, ucapkan selamat. Selamat ya. Oh, itu berat tuh. Kita umurnya sama, kerjanya sama, main bareng. Tapi dia nikah duluan. Nah, itu mengucapkan selamat tuh berat. Selamat ya. Maka ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, yang kedua, doakan dia. Ah, ini jangan lupa doakan dia. Selesai sholat, ya Allah, ini temanku baru aja menikah. Aku enggak terlalu sakit kalau dia menikah, ya Allah. Yang ku sakit kan aku suka sama istri dia itu. Tapi dia Valentino Rossi, dia salib aku duluan. Ganti yang lebih kaya, lebih cantik daripada itu, ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti dengar teman sebelah. Oh, ente ada hati ya kan? Pertama, doakan dia langsung. Yang kedua, doakan dia daripada jauh. Dari rumah, dari mana jauh. Yang ketiga, minta kepada Allah selesai wudhu. Wudhu zahir, sudah. Batinnya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Sucikan hati. Wa ja'alni min ibadika salihin. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustaz Somad, itu Ustaz teroris. Jangan ikuti kajian Ustaz Dery Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustaz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya, Mas? Setan apa teroris?
ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia enggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu, kamu hadiri pengajian. Kalau dia enggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Nah, kasih video ceramah Ustaz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa, Mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang enggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris. Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Saya pernah dengar di salah satu kajian, dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah. Satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dicampakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustaz, hadis ini musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr ibn As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan tengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini da'i, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai palu neraka, 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 neraka. Kita ini da'i, mengajak orang. Udu'u ila sabil rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid satu. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustaz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati ya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya nikahi dia, gak boleh, karena dia ponakan saya. Urriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu, wa akhawakholatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu, wa banatul akhi. Nah, ini gak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti, tak boleh kamu menikahi anak saudarimu. Itu ponakan kamu, enggak boleh kamu nikahi. Macam enggak ada aja perempuan lain. Banyak perempuan berserak-serak di jalan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saat tawaf
batal wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesakan. Andai antum berpegang ke mazhab Syafi'i sekalipun enggak batal. Kenapa? Darurat tawaf. Dalam mazhab Syafi'i pun nanti kalau ada ustaz yang ngajarkan harus pindah mazhab Maliki supaya enggak batal. Enggak perlu pindah mazhab, walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab nih jatuhnya tetap rukhas. Tetap mazhab Syafi'i karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan. Jaga, tutup pakai kain semua, kain ihramnya tutup semua, kaki tetap nginjak orang-orang India yang enggak pakai kaos kaki. Darurat tawaf. Apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen? Ada pekerjaan langsung, ada pekerjaan tak langsung. La'anallahu akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, yang jadi pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, yang jadi dua saksinya. Kulluhum sawa, yang ngajak-ngajak ke riba ikut jadi riba. Dia ngajak ke riba, ayo riba, ayo riba. Naha Rasulullah an samanil kalbi, Rasul melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, PSK. Wa ulwanil kahin, upah dukun. Dukun kena juga, termasuk majalah-majalah, koran-koran, iklan dukun. Bentuknya macam ustaz casingnya, isinya dukun, penasehat spiritual, hantu. Solusinya apa Pak Ustaz? Apa harus kita keluar? Cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bi halalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram. Apakah bentuk larangan kata jangan dalam Quran memiliki arti yang sama persis seperti jangan kamu makan babi? Apakah sama dengan janganlah kamu bersedih? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sama enggak la di sini tufidul haram dengan di sini tufidul karahah? Maka di situ dibahas dengan ilmu namanya usul fiqih. An-nahyu lit tahrim atau lil karahah? Al-amru lil wujub atau lin nadab? Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya usul fikih. Dua SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong tatap muka terakhir, libur hujan 2 hari, banjir 2 hari. Baca, jangan lagi harapkan di lokal. Ngaji, minta sama Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami mau ngaji daurah usul fikih 3 hari dari pagi sampai siang sampai sore, usul fiqih, kaji, minta ngaji sama kiai. Pak kiai, datang ke pondok-pondok minta ngaji usul fiqih. Halal, haram, makruh, mubah, itu produknya. Mesin yang memproduk itu apa? Usul, usul fiqih. Kitab usul fiqih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, ta'al sini Rabi, tolong tulis risalah. Rabi pun mengambil pena, dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop. Seperti apa beda tingkatan keimanan? Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'il mahmud, bil ra'il mazmum. Maka yang mahmud terpuji, boleh, yang mazmum tercela. Maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru, setan gurunya. Hadisnya sahih,
tapi pemahamannya saqim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustad. Kan udah dibilang tadi ustad. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam empat mazhab? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik, yazid di tempat yang baik, yang kus, kumpul dengan orang tak baik, membahas yang tidak baik, di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia, saking hebatnya iman Umar. Kalau kita satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, menguatkan tauhid sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya. Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdul Somad, dumtum fi khairin wa barakah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Suja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatut Talibin, Fathul Qari, Fathul Mu'in, naik kemudian Ma'ali, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu-itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, ini kuasai dulu mazhab Syafi'i, habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasib. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah, ini perbandingan mazhab. Kuasai tapi berguru tetap. Kalau enggak paham nanya, "Syekh, Ustaz, apa sih qaul Azhar, qaul Zahir, qaul Sahih, qaul Asah?" Istilah-istilah mazhab itu dibahas di mukaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk ngajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak, ibu yang untuk diri sendiri tak masalah baca buku terjemah. Tapi kalau untuk ngajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah yang bisa diucapkan si penerjemah satu. Padahal kata-kata itu punya wajah yang lain. Apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar, atau malah sebaliknya? Saya enggak tahu, karena saya setelah tamat baru nikah. Tanyalah sama ustaz-ustaz yang ketika kuliah dia nikah dan sukses, punya pengalaman. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Ini kan ilmu bukan teori. Nanti saya katakan, kamu nikah aja, nanti makin nikah IP kamu bisa 4. Tahu-tahu IP-nya 2,0. Ustaz dulu, oh saya setelah selesai. Saya selesai kuliah, selesai S1 di Mesir, selesai S2 di Maroko, pulang baru menikah. Tapi kalau antum, nah kemarin saya ke Mesir, banyak mahasiswa-mahasiswi, orang tuanya mapan, boleh enggak kami nikah Pak Ustaz? Oke. Terus belanjanya gimana? Gabungkan antara kiriman bapak kamu sama bapak dia. Bapak-bapak kan jadi banyak. Akhukum fillah, muhibbu Abdus Somad.
muhibbi Abdul Somad, muhibbu Abdul Somad. Ya, tamam. Akhukum fillah muhibbu Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ilal maghdubi 'alaihim wa ladh-dhaallin. Amin.